Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana Ustazah. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nana Ustazah, jangan lupa qiraah ya, tahfiz. Apalagi sholatnya jangan ditinggal ya, Nana Ustazah. Oke, Nana Ustazah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang manfaat air. Nah, anak ustazah, manfaat air ini apa itu manfaat? Manfaat itu kegunaan. Apa itu kegunaan air, anak ustazah? Bagi kehidupan kita, air itu sangat sangat berguna. Seperti yang kita ketahui, di tempat ustazah itu ada air itu bermanfaat untuk mengairi sawah yang luas. Selain itu, anak ustazah, air itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia, termasuk dia minum, menyuci, mandi, dan memasak, dan lain-lain. Nah, anak ustazah, dari materi kita, ustazah mau anak ustazah itu menjelaskan atau menceritakan apa saja yang termasuk manfaat air di daerah anak ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.